alhamdulillah teman-teman akhirnya sampai di Mas Ucup, pengurusnya langsung PT Sujama Logistik terbesar di Indonesia mungkin bisa dibilang. Tenang aja. Ini bos dari Karoseri AJM. Apa sih teman-teman? Karena waktu itu pas gathering ini bukan adzan. Halo sobat YouTuber, jumpa lagi di channelnya Mr. Jubrit Modif Tiada Akhlak. Sekarang saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat menurunkan bak truk dari Medan yang kena musibah masuk ke dalam parit mungkin baru saja datang. Ini awal kejadian sudah diliput sama Arjuna CN tentunya. Sekarang dibawa ke Subah Sengon ke Karoseri RJM yang dipercayakan untuk diganti baknya, mungkin juga diganti kabin sama sasisnya, mungkin kita belum tahu seperti apa. Kita ikuti saja seperti apa nanti menurunkannya. Dan ini teman-teman dari Karoseri sudah ngumpul di sini semua ini untuk menurunkan truknya. Waktu baru kejadian mau cari towing mungkin di sana tidak ada teman, jadi ini terpaksa pakai truk khusus. Ini memang cari lokasi yang tempatnya nanjak teman, biar gampang untuk menurunkannya. Lumayan parah, mungkin sasis-sasisnya sama kabinnya mungkin harus diganti ini mungkin teman. Ini tempatnya ambil lokasi di penggerajian Majimbir ini teman-teman. Gagal teman, cara pertama ini diganti cara lagi. Kita lihat cara yang kedua, memang tidak gampang untuk menurunkan bak truk yang sudah di besar ini teman. Untuk akal dan pikiran yang cerdas. Thank you.
alhamdulillah teman-teman akhirnya sampai yang kita harapkan. Jendela depan lumayan parah. Ini dari kabin juga semuanya ganti yang jelas. Dari pengaman Jawa Timur tubuhnya Lampung dari Karosai Lampung. Sudah full variasi pakai sistem yang tidak diduga, jadi ini ngebel sama bos besarnya sana. Ada kabel yang konek masih dicari. Jadi ini awal kejadian di Lampung. Ini truk asli Medan yang awal kejadiannya sudah diliput sama Arjuna CN ini. Nah, ini dibawa ke Karoseri Subasengon, tepatnya di RJM yang dipercayakan langsung sama bos besar yang punya treknya ini, RJM Karoseri. Makanya ikuti terus sampai ini dibawa ke markas besarnya Karoseri RJM. Sebentar lagi akhirnya kira-kira hampir 2 jaman dicari, ternyata kabelnya remote yang lainnya sampai jalan juga ini. Kita akan lanjutkan dari markas besarnya. Markas besarnya RJM yang kira-kira dari tempat truk menurunkannya hampir 1 kilonan. Kita sekalian bincang-bincang sama pengurusnya dari CV Sujana yang mungkin ekspedisi terbesar di Indonesia mungkin ini. Pengurus CV Sujana nama siapa ini? Mas Ucup, ini dari pengurus langsung TV Sujama ini. Ini kalau cerita sedikit ya, awal kejadian kronologi pertama gimana nih Pak? Kalau tempat lokasi tasnya di Lampung, kalau untuk sumber
Wah, tenang aja. Mas Bos, ini lah. Ini Bos dari Karoseri SJM. Ini sampai tempat markas ini awal pertama gimana? Telepon langsung dari tadi orang sudah kenal baik sendiri. Apa sih teman-teman, karena waktu itu pas ini bukan adzan, bukan heran kita, makanya kita cukup saja sampai di sini. Di video selanjutnya terima kasih.